Gimana, Tam? Alhamdulillah, Mil. Uangnya masih ada, Mil. Abah mau ambil saja. Lu sih. Tam, kalau bisa ente jangan ambil, Tam. Itu kan ada catatannya. Kita sobek saja buku catatannya. Jangan, Tam. Jangan. Jangan ente sobek. Jangan ente sobek. Kalau bini kita tahu catatan kita sobek, kita bakal seumur hidup gak bakal dipercaya sama bini kita. Terus kita harus bagaimana, Mil? Aduh, ane juga gak tahu, ane pusing, Tam. Kalut, ane. Ente bantuin ane dong. Itu, ente tahu gak? Duit kuliah Nabila, duit sekolah Sadam di situ semua. Kalau diambil semua manuni, habis dong. Sama Ambo juga. Kalau duit Ambo diambil Wulan, duit Ambo bisa berubah jadi panci presto. Tam, ente bantuin mikir dong, Tam. Gak bisa mikir, Mil. Ambo juga kalut. Ente teleponin deh, coba deh. Teman-teman kita, kali aja yang udah punya ide. Kalau ada jalan keluar, kabarin aneh, telepon, ya? Iya, iya. Tam, si Jami ngomong apa? Banyak. Gimana, Pok? Tabungannya banyak nggak? Aduh, nggak tahu. Pasti ada catatannya kan? Pak Sopi ambil nggak? Kagak. Pak Sopi gimana sih? Itu teh penting buat kita. Aduh, gua nggak kepikiran. Masalahnya Bang Sodikin nggak punya tabungan. Ya wes, kita mesti buru-buru ke sana. Bang, tolong panggilin ojek yang lain ya, untuk dua lagi. Pok, di sini bertiga juga muat, Pok. Maaf, Pok. Bang, ojek, Bang. Kita mesti telepon Eni, Lina, sama Sri.